tentu akan kami lanjut karena yaitu tadi berarti kan rapat balek ini kan yang dipimpin oleh Saudara Ahmad Baidowi ini tidak disetujui juga oleh mayoritas anggota DPR gitu kan, karena ketidakadaan quorum di rapat paripurna kemarin. Nah, ini kan berarti ada permasalahan di rapat panja RUU Pilkada kemarin. Itulah makanya laporannya akan tentu terus kami lanjutkan. Dan harapannya itu tadi bisa ditindaklanjuti oleh MKD DPR RI. Kebiasaan artinya walaupun paripurna kemarin batal, laporannya tetap diusut tuntas begitu? Ya tentu, untuk pengusutan kami harapkan kepada MKD tentunya biar tetap melanjutkan ini, karena kewenangan kita sebagai masyarakat sipil kan hanya melaporkan. Nanti terus tentu kami akan mengawal agar laporan ini ditindaklanjuti atau bahkan dirapatkan oleh MKD DPR RI.